Pansa ya. Senia Pansa ini. Senia. Senia. Senia ya. Senia. Sama aja lah adik kakak. Iya. Coba. Ini mekaniknya. Ini mekanik handal yang lagi ngerjain ya. Ini satunya banteng merah. Oh, muka mesum itu. Didukungi oleh PDI Perjuangan. Ini lagi bongkar-bongkar ini. Oh, lagi ngerakit, bongkar-bongkar. Udah selesai tinggal dirakit ya. Ini hiburan sore-sore. Ini adiknya Megawati. Paidi ya. Megawati dengan Paidi ya enggak jauh lah. Enggak jauh amat. Paling dari sini ke Bandung. Dibuka dia kau ya. Ah, coba dia. Cak mandu. Cak mandu apa? Geli. Oke, teman-teman, kita lanjutkan ininya ya, perakitannya. Selagi nunggu ini nonton-nonton dulu pemanasan. Nanti papi langsung masang timing chain Honda Brio. Lumayan agak ini ya. Cuacanya agak panas. Agak panas. Lumayan. Kayak pendingin ini kayaknya, Bang. Habis pendinginnya apa, Bang? Habis. Waduh, ternyata habis pendinginnya, teman-teman ya. Wah, satu teko habis, tinggal gelasnya aja yang belum habis. Penonton yang ini jadi pemain. Yang pemain enggak bisa minum. Yang minum yang nonton ini berarti. Iya. Waduh, gawat ini. Mana banyak ini cerita. Banyak cerita minum. Banyak minum. Kering. Tenggorokannya kering. Minum. Pada muka mesum semua. Ngepok-pok samping. Upload lagi upload. Sekian. Nanti kalau yang samping nanti kita lanjutkan ya. Ya, ini udah beres, ini tinggal ngerapi-rapi aja. Kita lanjut ke pemasangan timing chain Honda Brio RS tahun 2011. Tahun 2011 ya. Oke, ini dia. Ini sama ini, teman-teman. Kita lagi lomba masang deksel. Siapa yang menang dapat mobil hadiah. Mainan. Brio PS Senia. Oke, kita pasang ya. Bagaimanakah cara pemasangannya? Timing chain Honda Brio. Terus simak videonya Papi Kembar. Oke, lanjut teman-teman. Sebelum memasang timing chain, kita siapkan dulu timing chainnya ya. Timing chain, kemudian tensioner. Ini apa? Stopper auto tensionernya. Kemudian pin gear crankshaft. Ya. Plus baut-bautnya. Oke, okay. Siapkan alat ya. Alatnya pakai kunci 10, 19. Oke, kita pasang. Pemasangan tanpa ini ya. Kalau Papi Kembar tanpa buka tensioner yang di yang satunya tanpa dibuka ya. Itu kita lanjut pemasangan. Oke, sahabat, kita lakukan pemasangan timing chain Honda Brio ya. Lanjutkan pemasangan Honda apa? Timing chain Honda Brio RS tahun 2019. Ini crankshaft. Crankshaft udah di posisi top 1 ya. Papi lepas pinnya ya. Pin ini supaya enak nanti pemasangannya. Kan dia harus maju mundur. Kita pasang pin FB, kita pasang timing chain tanpa lepas tensioner yang ini. Ya. Oke, kita lakukan pemasangannya. Top timingnya di sini ya. Bagian bawah titik. Kemudian diluruskan dengan tanda panah yang di dalam. Oke. Pertama kita ambil rantainya atau timing chainnya, kita gantung ya. Kita lakukan pemasangan dari bawah, kita tempel dulu di sini. Oke, kita pasang ya teman-teman ya. Yang atas kita sangkutkan di bagian atas, kemudian ini gearnya kita lepas itunya tadi ya, pinnya. Kemudian kita cari titiknya. Titiknya kita pasang ke sini ya. Titik ini dengan yang kuning. Kemudian kita masukkan tensionernya, kita gerakan.
Oke. Nah, sudah pas ya. Kalau sudah pas, nanti kita pasang pinnya. Oke. Pin ini ya. Oke, selesai. Titik ini sudah lurus dengan itu. Kemudian kita pasang yang bagian atas. Oke, ini ya teman-teman ya. Oke, kemudian kita pasang yang bagian atas ya. Coba kita pasangkan dulu. Ini pas tidak sih di pas timingnya? Oh, ternyata pas teman-teman ya. Nah, ini di bagian up, kemudian cowok ini itu di antara kuning yang dua ini. Usahakan yang bagian sebelah kanan itu harus agak kencang ya. Jadi tinggal kita masukkan saja nanti ini. Oke, sudah masuk. Ini bagian tensioner itu harus kendor ya. Jadi nanti kita pasang tensionernya. Oke. Ini tensionernya teman-teman ya. Kita pasang dulu ini yang di bagian sebelah kanan. Di bagian sebelah kanan ke sini ya. Nah, ini. Ini ada lubang bor 10. Nanti ini kita pasang di sini. Ya. Pasang di bagian apa? Bagian 10 ini. Coba kita pasang dulu ya. Oke, lanjut pemasangan tensioner ya. Ini cukup mudah ya teman-teman ya memasangnya ya. Di bagian atas kita kasih buat dulu kan buat sebelumnya. Board yang atas kita kencangkan juga ya teman-teman. Pasti ya. Nambah-nambah lagi katanya. Nah, kemudian kita pasang ini, ya. Pasang auto tensioner ya. Bukan auto, ini tensionernya ya. Penahan yang di bagian satu ini, ya. Kita pasang bagian atas, oke? Ini agak tidak terkelihatan ya. Yang penting nanti bisa masang ini aja, oke? Oke, teman-teman ya. Ini dia. Nah, ini dia tensionernya tadi. Ini dia tensioner yang tadi ya. Jadi kita pasang dulu bagian mur yang bawah. Kemudian ini kan press ya. Tensioner ini ngepress, kemudian kita tarik ini menggunakan obeng. Masukkan obeng sini, kemudian kita tarik ya sampai dia pas. Mur ini bisa di baut ini bisa dipasang di ininya, di dratnya. Oke, ini udah beres nih ya. Nanti coba kita lihat top sebenarnya. Oke, oke, ini dia top timingnya sudah dipasang ya. Ini posisi up lurus dengan garis di antara titik kuning dua ini ya. Oke, kita lihat bagian bawah. Yang bagian bawah dia kuning ini pas dengan titik yang satu di belakang yang kuning ini. Oke, itulah top timing ini ya, Honda Brio RS 2019 dan cara pemasangan timing chainnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.